Berbeda kisah dengan Farhad Abbas dan Ahmad Dhani yang terus berkonflik, Pasha Ungu justru sedang menikmati hari penuh kebahagiaan. Kemarin ia genap berusia 34 tahun. Bersama itu kejutan datang bertubi-tubi. Sejak dari rumah hingga surprise yang diberikan Marshall, seorang penyanyi yang bernaung dalam My Music dan diproduksi oleh Pasha. Lalu seperti apa kejutan itu? Berikut ini, simak liputannya. Hari ini Om Pasha ulang tahun dan aku ingin bikin surprise buat Om Pasha, jadi kita ikutin ya. Happy birthday to you. Vanilla, iya kan, mocha. Terima kasih. Dan tidak hanya Pasha yang mengurai rasa bahagia, Marshall juga meresapi kebahagiaan karena bisa memberikan kejutan yang spesial buat mentornya itu. Apalagi kue ulang tahun yang ia bawa termasuk kesukaan Pasha. Surprise dari tim Intens. Kayaknya hari ini selain penuh doa, penuh kue ya. Karena seharian ini ya baik dari clickers, baik dari keluarga, baik dari teman-teman kuenya. Kayaknya hari ini mesti beli kulkas baru saya karena buat naro kuenya. Sebelumnya terima kasih Intens. Terima kasih Intens, wah Intens. Udah nyiapin kuenya, terima kasih banyak. Thank you Intens. Banyak yang sayang sama Om. Tadi sebenarnya Om Pasha juga gak tahu ya. Kan tadi aku bawa surprise dari Intens juga kan. Kumpul-kumpul bareng, seru. Genap berusia 34 tahun, Pasha merasa banyak sekali keberkahan yang membuatnya merasa sangat dikasihi oleh Tuhan. Nyaris tidak ada yang tak tercapai hingga kini. Namun demikian, ia berharap masih ada tahun-tahun berikutnya yang penuh dengan keberkahan. Kalau ditanya pencapaian, usia 34, apa yang saya dapatkan hari ini, saya tidak melihat kekurangannya. Justru saya lebih banyak bersyukur, bahkan mungkin saya merasa Tuhan begitu sayang sama saya, begitu sayang sama keluarga saya, seluruh sahabat-sahabat saya dan lain sebagainya. Pun ada yang kurang dari segi cita-cita dan lain-lain, mudah-mudahan bisa kita capai di tahun-tahun akan datang. Amin. Apa namanya, tapi yang paling utama adalah semoga kita bertemu lagi di usia-usia selanjutnya. Buat anak, tapi bisnis pokoknya panjang umur, sehat selalu dan selalu dilindungi dan selalu diberkah buat AA dan keluarga semua. Amin. Selamat ulang tahun, panjang umur. Semoga dapat anak lagi yang banyak, bikin kesebelasan AA, terus makin sukses. Karena kalau lu sukses, gua juga ikut sukses masalahnya. Okay. Thank you, AA. Menuju 34, sebentar lagi 35 dan seterusnya sampai 40 ya. Enggak apa-apa. Yang penting saya doakan untuk selalu sehat, semakin bahagia. Punya anak lagi yang rajin. Udah itu aja. Kebahagiaan Pasha dalam bentuk yang lain juga dirasakan oleh gelaran E-Fashion Festival 2013. Perhelatan yang berlangsung sejak tanggal 27 November hingga 29 November 2013 ini menghadirkan banyak perancang Indonesia dengan beragam kreasinya. Setidaknya akan hadir 43 desainer dalam ajang bertema From Indonesia to the World ini. Di Fashion Festival ini akan menampilkan karya-karya desainer dari 43 desainer terbaik di Indonesia. Temanya From Indonesia to the World untuk kali ini, yang mana masih related kepada Miss World 2013 kemarin di Top Model, itu mereka juga mengikuti di ajang ini. Kita melihat hype-nya sangat bagus ya untuk E-Fashion Festival sendiri, dan yang utamanya kita ingin memajukan industri kreatif khususnya di bidang fashion di Indonesia. Sudah saya menemani Anda. Setelah ini rekan saya Dona Arcinta akan hadir bersama Anda dalam Silet. Silakan Dona, ada berita apa yang akan dikupas Silet siang hari ini? Ya Mila dan pemirsa, hari ini Silet akan melihat Raffi Ahmad yang mampu menghabiskan 15 potong ayam. Serta kisah asmara adik Raffi dan adik Olga di tengah persahabatan Raffi dan Olga. Dan jangan lewatkan pula kisah wanita yang dikhianati cintanya dan tak ingin dimadu. Sesaat lagi. Wah, tentunya menarik sekali ya topik yang akan dibahas Silet siang hari ini. Dan jangan lupa saksikan terus Intens setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat.
Sabtu Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI.